Halo semuanya, kembali lagi di Kitchen Mom's Twin. Yuk kita memasak. Biar gak bosen ya, tempe kita bikin seperti ini. Ini ada tempe, terus ada telur, daun bawang, bawang putih, bawang merah, tepung terigu, garam, lada bubuk, kaldu bubuk. Kalau mau ditambahin gula pasir juga bisa ya. Tempenya kita potong. Kemudian dikukus dulu ya sampai matang. Bumbu yang dihalusin seperti bawang merah dan bawang putih. Tempe yang sudah dikukus dihalusin. Terus dikasih bumbu halus bawang putih dan bawang merah, garam, lada bubuk, kaldu bubuk, daun bawang, tepung terigunya juga masuk, telur, kita aduk kembali ya. Ini telur yang satu kita kocok. Kemudian kita bentuk mau memanjang atau membulat, terserah ya, sesuai selera. Kemudian panasin minyak goreng, masukin tempe yang sudah dibentuk seperti ini ya. Kita balur pakai telur biar rasanya juga makin enak. Ini sudah matang, siap untuk disajikan. Lebih mudah kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya dipencet subscribe-nya. Terima kasih.